Markoto yang top Markotop. Sekarang kita cicipi makanan yang serba pedas di spesial pedas. Hanya sekitar 30 menit perjalanan. Wah, ini pas banget nih kayaknya nih Pak. Pedas-pedas semua nih, kelihatan cabai semua isinya. Cabai semua. Namanya juga spesial pedas. Oh iya benar. Dan namanya ya asik-asik juga. Apa ini Pak? Yang ini oseng mercon kikil. Wah. Wow. Mercon. Mercon itu petasan kan. Makanya dahsyat berarti. Jadi ya, pedas banget mestinya ya. Ini oseng mercon sapi. Oh, daging nah, sapi. Kalau yang bukan oseng mercon ini dia. Ini ikan tenggiri. Karena ada petek-petek. Oke, okay. Tapi pedas juga nih. Nah. Lalu ini juga ayam rica. Ayam rica. Nah, Rio, kamu suka yang mana? Saya sih kalau ada pete, langsung petenya dulu nih. Wah, enak kalau saya makan pete nggak dingin-dingin, Pak. Gimana, Pak? Susah nggak dingin suka? Kalau kopi sudah tahu, saya nggak berani makan petai. Suka sih sebenarnya, Pak. Ya, gimana ya, sih gitu. Cuman harus siap-siap dengan gosok gigi dulu ya. Betul. Saya makan beras itu katanya. Bayangin-bayangin. Iya. Kikil ya. Kikil. Katanya kamu suka kikil. Suka banget, suka banget. Kalau ini dikecapin ya. Iya, kecap dan pedas. Itu merconnya yang meledak. Nih. Pedes banget ya? Pedes banget tapi enak. Wah. Enak banget. Nanti saya coba juga. Coba. Kalau yang ini ya, ini gak terlalu pedes. Coba aja kuahnya. Dan ini ya, gak usah petenya tentunya ya. Ikan saya sama kuahnya. Oke, ini aja. Coba ini mudah-mudahan gak pedes. Soalnya tadi saya sudah cicipin mild aja, sedang-sedang aja. Soft ya. Dan juga tenggiri gorengnya tuh enak. Gimana? Lumayan. Enak, Pak. Bisa diterima. Sekarang saya coba ya merconnya kayak apa. Seluman, selumun, selamat. Pedes, tapi masih bisa. Tapi emang pedesnya jahat. Itu apa tuh? Itu apa, Pak? Ini kan? Pedesnya di belakang, ya. Enak. Waktu kita makan pertama, nggak terasa pedes, tapi di belakangnya pedes banget. Ya, seperti lainnya petasan dinyalahin, seperti tidak petasan. Berbunyi. Biar dinyalain lama-lama, tutut, baru merasa. Kalau begitu saya harus coba yang ini ya. Ini oseng mercon juga, tapi daging sapi. Kayak apa nih pedesnya? Jangan-jangan sama pedesnya. Ini ayam rica-rica. Ini juga pedes. Tapi yang ini lebih pedes. Benar. Benar kan? Benar. Sekarang saya mau coba rica-rica ayamnya ya. Mantap. Kalau makan rica-rica ayam, sesudah makan ini, sepele banget. Kayaknya nggak pedes ya. Bener. Soalnya ini tadi pedesnya luar biasa. Tapi rica-ricanya boleh. Dan ini juga rada menadu juga ya. Karena ada rasa serainya, ada rasa daun jeruknya. Saya cobain. Ini ayamnya. Saya redam pedesnya dengan pete aja ya. Petenya cakep banget. Wah, ampun deh pedesnya nih. Bener. Harus ada pemadam kebakaran. Makan es dulu ah. Masih pedes juga. Makan esnya, Pak. Kebakaran nggak di air juga. Cakep banget. Jadi gimana? Enak. Habis ini masih mau ikut saya lagi makan-makan? Sebenarnya. Sebenarnya. Kita selesaikan secara jantan nih, Pak. Jangan-jangan sudah kapok ini kepedesan. Enggak, tapi dahsyat benar, dahsyat banget. Ya. Oke, kalau begitu kita relakan Poppy pergi beli oleh-oleh sambil kita teruskan perjalanan kita, kita masih mencicipin makanan-makanan khas lainnya. Tapi sementara ini pemadam kebakaran dulu. Saya mau ngemut es batu ah. Waduh, pedesnya memang setan ini.
keren itu.